Lahan yang terpapar radioaktif di perumahan Batam Indah, Tangerang, Banten terus dibersihkan petugas. Hingga hari ke-6 total sudah 115 drum yang dibawa dari lokasi tersebut. Badan Tenaga Nuklir dibantu tim Gegana Brimob terus bekerja di lahan yang terpapar radioaktif cesium-137 di perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan. Pada hari ke-6, dampak paparan radiasi sudah berkurang hingga 70%. Selanjutnya, tim Bapeten akan melakukan remediasi atau pengembalian fungsi tanah kosong seperti sedia kala. Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Airin Rahmidiani, berharap proses pembersihan segera selesai. Clean up sampai hari ke-5, kita sudah mengumpulkan lebih dari 100 drum. Jadi kalau tepatnya 115 drum. 115 drum yang sudah kita bawa ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif di Batan. Jadi untuk diproses lebih lanjut. Ya, kita percayakan kepada Bapeten, kita percayakan kepada Batan yang mereka mumpuni memiliki kemampuan, dan tentunya juga tadi sudah disampaikan bahwa Bapeten dan juga Batan sudah berkoordinasi dengan Polres Tangsel untuk melakukan penyelidikan di samping melakukan dekontaminasi dan nanti remediasi. Kita tunggu saja kepada pihak yang berwenang untuk menjelaskannya biar tidak simpang siur dan insya Allah mudah-mudahan selesai dan tidak ada kekhawatiran yang lainnya. Meski proses pembersihan masih dilakukan, pihak Bapeten menyatakan sekitar lokasi itu aman dan warga bisa beraktivitas seperti biasa. Dari Tangerang, Banten, Mahathir Muhammad, Dias Triawan, iNews melaporkan.